agak-agak gitu deh. Terus kayak kurang tinggi. Sekarang pada model zaman sekarang, ya Allah Tuhan, jadi aman. Jadi enggak pede lagi sih. Nanas bilang sama JJ mau bilang lah. Gimana mungkin dicecein? Tadi juga temenin dia ada bareng gitu kan. Tapi dia nya jadi kan sempat dicie-ciein nggak atau gimana gitu, sempat dicie-ciein kenapa cie, jadi pasti dapat dukungan gitu. Iya, dia sih dukung aja sih. Oke, nah sempat nih JJ sempat bilang katanya 2 tahun lagi bakal mau nikah sama Nanas. Ya doain aja lah, insya Allah. Sebenarnya ya itu apa ya, mungkin kan dia berangan-angan 2 tahun lagi gitu. Ya insya Allah. Kamu juga berangan-angan yang sama gitu. Apa? Angan-angannya sama 2 tahun lagi. Ya 2 tahun lagi oke, soalnya aku bilang kan kalau setahun lagi atau dikit-dikit sih enggak deh gitu, aku belum siap banget lah. Dia juga ya aku belum, kita masih siap sama aku. Nah, paling cepet 2 tahun. Nah kan bedanya lumayan 10 tahun ya? Mungkin lumayan banyak. Oke. Beda 10 tahun. Selama ini, selama menjalin hubungan sempat ada gimana sih kelasnya enggak sih? Berantem sih pasti ada, cuman kalau sejauh ini sih aku sama dia nggak pernah berantem besar gitu. Berantem juga paling maksimal sehari nggak nyampe juga sih, baikan aja. Jadi kalau berantem udah baik aja. Itu mungkin karena faktor jauh umur kali ya, jadi mungkin dia udah nggak begitu egois sih, dia lebih bisa udah lah, anak lagi, anak kecil gitu kan, udah dia lah, jadi anaknya